Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video-video yang lepas, kita dah bincangkan tentang ray diagrams untuk lens. Dan dalam video ini pula, saya akan bincangkan tentang equation yang pelajar akan gunakan di dalam topik lens. Surprisingly, equation yang kita gunakan dalam topik lens sama dengan equation yang kita gunakan dalam topik mirror, iaitu 1 over f is equals to 1 over u plus 1 over v. Dan kita pun dah bincangkan apa itu f, u and v, yang mana f adalah focal distance, u adalah object distance dan v adalah image distance. Dan juga equation ini mesti digunakan dengan sign convention yang betul. Selain daripada itu, equation magnification M is equal to negative V over U dan juga sama dengan hash I, the height of image over the height of object, juga boleh kita gunakan dalam topik lens dengan syarat kita gunakan dengan sign convention yang betul. So, untuk kita menghafal sign convention, sebenarnya kita perlu memahami terlebih dahulu tentang jenis mirror ataupun lens. Nah, walaupun ini adalah topik lens, tetapi saya nak highlightkan tentang bagaimana kaedah untuk kita hafal sign convention dan juga image karakteristik dengan lebih mudah. Yang pertama sekali, kita perlu memahami type of lens ataupun mirror. So, type of lens ataupun mirror ini boleh kita bahagikan kepada dua types. Two types. Yang pertama sekali, converging dan juga diverging. Converging maksudnya focus, memfokus, dan diverging maksudnya mencapah. Ini boleh kita tengok tentang bagaimana dia punya cahaya menumpu kalau dia converging dan cahaya itu mencapah tidak menumpu sekiranya ianya adalah diverging mirror ataupun lens. Okey, kenapa saya bahagikan perbincangan kita ni, kita bahagikan kepada dua, converging dan diverging, kerana sign convention dan juga image karakteristik bagi converging mirror dan lens serta diverging mirror and lens adalah sama. So, kaedah nak ingat dia, kalau saya akan hafal satu sahaja. Satu sahaja ini lebih sesuai kalau kita hafal. Kalau saya suka hafal lens. Convex lens adalah converging lens. So, kalau converging mirror, concave. Kalau diverging lens, concave. Dia tak boleh sama lah. Okay, kalau kita dah kata convex lens converging, concave lens mestilah diverging. Kalau kita kata convex lens converging lens, kita tak boleh kata pula convex lens, convex mirror sebagai converging. Dia mestilah diverging. The mystic opposite. So, hafal satu, kita akan dapat semuanya. Okey. Berkaitan dengan object distance, sebenarnya dah jadi sama sajalah sign conventionnya dengan sign convention mirror selagi mana kita faham terms yang digunakan. Sign convention bagi object distance u sama saja. Sekiranya dia real, maka dia adalah positif. Sekiranya virtual, maka dia adalah negatif. Walau bagaimanapun, saya dah maklumkan bahawa perbincangan mengenai virtual object tidak termasuk dalam kita punya syllabus. Tetapi saya tetap letakkan dalam nota kerana mungkin satu hari nanti pelajar akan belajar tentang virtual object. Bagi image distance pula, sebenarnya sekiranya dia real, dia positif. Sekiranya dia virtual, dia
negatif. Tetapi terdapat perbezaan di antara real mirror dan juga real lens. Bagi lens, mirror lah, bagi mirror, let's say this is a mirror and this is a lens, cahaya secara naturalnya akan terpantul ke hadapan apabila dipantulkan daripada mirror. Therefore, di bahagian depan kita panggil sebagai real. Secara naturalnya, ini adalah sifat cahaya yang terpantul daripada cermin. Tetapi bagi lens pula, secara naturalnya, cahaya akan menembusi lens. Therefore, kita kata at the back of the lens is real. Sebab itu adalah naturalnya cahaya refracted towards lens. So, benda ni kita tak perlu hafal semua. Yang penting kita hafal satu saja. Back of the lens adalah real. So, kalau mirror mestilah front. Ataupun kita, kalau saya tengok tentang bagaimana sifat cahaya terpantul ataupun terbias daripada mirror dan lens untuk saya tahu apa dia real dan apa dia virtual. Bagi focal length pula, converging yang memfokus adalah positif. Yang mencapah adalah negatif. Dan kita dah bincangkan apa dia converging mirror, apa dia converging lens, apa dia diverging mirror dan apa dia diverging lens. So, apa-apa converging mirror dia positif. Focus. Perkataan focus adalah perkataan yang positif. So, converging mirror positif, converging lens juga positif. Berkaitan dengan radius pula, ditulis di sini convex is positive, concave is negative. Kamu takkan guna sign convention ini dalam semester 2 ini. Sebaliknya, kamu akan guna dalam semester 4. Okey, apabila kamu belajar lens maker equation. So, boleh hold dulu pemahaman itu. Tetapi, basically, sign convention untuk radius ni sebenarnya digunakan dalam case lens. So, masih lagi converging, convex towards the object. Positive, concave. Yang ini diverging adalah negatif. Bagi magnification pula, sekiranya magnification positif, maka dia upright. Dan magnification negatif, dia inverted. Tertinggal satu, ini adalah height of image. Height of image is positive. It is if the height is upright and negative if the height is inverted. So, itu tambah maklumat kat situ. Tapi dalam page yang depan ada. Cuma dalam summary saya tertinggal. Manakala magnitude of magnification pula menunjukkan sama ada objek itu magnify, diminish ataupun same size. So, perkataan magnitude ni penting kerana ada yang akan keliru. Sebagai contoh, magnification negative 2. Magnification negative 2 menunjukkan objek is magnified. Because magnitude is larger than 1. Ada pula yang kata, negatif 2 lebih kecil daripada 1. Sebenarnya yang kita bincangkan sama ada dia magnify ataupun tidak adalah magnitude dia, bukan sign convention dia. Adapun negative sign di sini merujuk bahawa image kita adalah inverted. Nah, dan tidak pula bagi apa-apa maksud tentang sama ada dia magnify ataupun di diminish. So, itu adalah sign convention. Berkaitan dengan image characteristic, saya minta maaf kalau video ni seolah-olah berulang. Image characteristic bagi diverging lens ataupun mirror adalah virtual, upright, diminish. So, bila saya tulis VUD ni, pelajar semua tahulah apa V, apa U, apa D. Manakala pula bagi lens, terdapat 5 object position yang akan memberikan image yang berbeza.
So itu 5 object position yang saya maksudkan. Yang pertama adalah u is larger than 2f. So the image position yang kedua pula adalah u is equals to 2f. Yang ketiga u is between f and 2f. Yang keempat u is equals to f dan yang kelima u is less than f. So seperti biasa pada u is equals to f saya akan buatkan satu border kerana pada u is equals to h f image yang terbentuk imagenya terbentuk di infinity. So pada position 1, 2 dan 3 imagenya adalah real. Dan bila dia melepasi border yang saya lukiskan ni, imagenya menjadi virtual. Apabila daripada position 1, 2, 3, imagenya semua inverted. So, bila dia real, dia wajib inverted. Bila dia virtual, dia mesti upright. Okay, so bila dah lepas daripada kita punya border ni, dia jadi upright. Dan yang terakhir sekali, pada mulanya, image tu diminish. Pada u is equal to f, image is same size. Dan pada u is between f and 2f, the image is magnified. Then after melepasi border yang saya maksudkan ni, u is equal to f, selama-lamanya image itu akan magnified. So, ini perlu dihafal. Bukan hafal itu cara RID, RIS, tidak. Tetapi kita hafal pattern dia. R, 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 V, I, 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 U. Makin kecil, sama size, magnify dan magnify selamanya. So, maksudnya dia makin membesar. So, hafal untuk membolehkan kita menganalisis info yang diberi dengan tepat, listkan info yang diberi dengan betul dan gunakan equation dengan betul. Itu sahaja untuk video kali ini. Terima kasih.